warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Dia Tantri dari Prodi S1 Gizi, Stikes Mitra Keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan ujian praktikum teknologi pengolahan pangan, yaitu pembuatan cookies berbahan dasar tepung terigu ditambah dengan tepung ketan hitam. Langkah yang pertama, persiapan bahan-bahan. Yang pertama, di sini ada tepung terigu 150 gram, tepung ketan hitam 150 gram, mentega 150 gram, susu bubuk, baking powder setengah sendok teh, vanili 1 sendok teh, gula palem 100 gram, dan gula pasir 100 gram. Untuk langkah yang selanjutnya, masukkan 150 gram mentega, lalu dimix menggunakan mixer. Selanjutnya, masukkan 1 butir kuning telur, lalu lanjut dimix menggunakan mixer. Selanjutnya, menambahkan 1 sendok teh vanili, kemudian dilanjutkan mix menggunakan mixer. Lalu menambahkan gula pasir dan gula palem sebanyak 100 gram masing-masing, kemudian dimix kembali menggunakan mixer. Langkah yang selanjutnya, menambahkan 150 gram tepung terigu dan 150 gram tepung ketan hitam. Lalu diaduk sampai semuanya tercampur. Apabila adonannya sudah tercampur rata, kemudian bulatkan adonan cookies, lalu pipihkan menggunakan garpu seperti ini. Kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 185 derajat dengan api atas bawah dan waktu 15 menit. Sekian ujian praktikum yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga hasilnya bermanfaat untuk kedepannya kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.